Kejayaan dari Kerajaan Majapahit tidak pernah terlepas dari peran seorang perempuan. Setelah Tribhuwana Tunggadewi berhasil menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin Kerajaan Majapahit yang digurui langsung dengan sang ibu Gayatri, Kerajaan Majapahit masih memiliki perempuan lainnya yang berhasil membawa Majapahit dalam kemajuan. Perempuan tersebut adalah Ratu Ayu Kencana Wungu yang merupakan anak dari Hayam Wuruk. Ratu Ayu Kencana menguasai Kerajaan Majapahit dan memegang kendali sebagai pemimpin ke-16 kerajaan pada usianya yang sangat muda, yaitu 20 tahun. Ratu Ayu Kencana Wungu disebut-sebut berhasil membawa kemajuan Kerajaan Majapahit setelah kerajaan tersebut mengalami kemunduran karena sehabis berperang, terserang wabah penyakit, dan juga kelaparan. Pada masa pemerintahannya, Ratu Ayu Kencana Wungu juga terkenal dengan menghidupkan kembali kearifan lokal dengan membangun candi-candi. Kisah Ratu Ayu Kencana Wungu juga tidak terlepas dari cerita legenda Minak Jinggo dan Damar Wulan. Dahulu Kerajaan Majapahit terbagi menjadi dua bagian, yaitu Keraton Brangwetan dan Keraton Brangkulon. Kerajaan Brangwetan saat itu dikuasai oleh Minak Jinggo atau Joko Umbaran yang ternyata pada sebelumnya memiliki janji dengan ayah dari Ratu Ayah Kencana Wungu. Dulu sebelum Keraton Brangwetan dibawahi oleh Joko Umbaran, ternyata ayah Ratu Ayu Kencana Wungu telah membuat sayembara sebagai taktik untuk mempertahankan Keraton Brangkulon yang dimana ternyata terdapat perang saudara yang ingin saling menjatuhkan satu sama lain. Untuk mempertahankan keratonnya, ayah dari Ratu Ayu Kencana Wungu membuat sayembara yang berisikan siapa yang berhasil mengalahkan Kebo Markuet, adipati yang saat itu menguasai Keraton Brangwetan, maka nantinya akan dinikahkan oleh putrinya, yaitu Ratu Ayu Kencana Wungu, dan diberikan kekuasaan atas Keraton Brangwetan. Saat itu akhirnya Joko Umbaran berhasil mengalahkan Kebo Markuet dan mendapatkan kekuasaan atas Keraton Brangwetan. Suatu ketika, Joko Umbaran mendatangi ayah Ratu Ayu Kencana Wungu dan menagih janjinya untuk dinikahkan. Tapi, ayah dari Ratu Ayu Kencana Wungu meminta bersabar mengingat usia Ratu saat itu masih sangat muda. Waktu terus berlalu, Ratu Ayu Kencana Wungu telah tumbuh menjadi perempuan cantik dan bisa dikatakan sudah cukup dewasa. Joko Umbaran langsung mendatanginya dan menagih janji pada Ratu Ayu Kencana Wungu, tapi perempuan itu menolak lantaran menganggap perjanjian itu tidak sah karena tidak melibatkan dirinya secara langsung dan perjanjian itu merupakan perjanjian Joko Umbaran dengan ayahnya, bukan dirinya. Joko Umbaran tidak terima, gitu juga dengan Ratu Ayu Kencana Wungu. Untuk menjegal niatan Joko Umbaran yang ingin menikahinya, Ratu Ayu Kencana Wungu kembali membuat sayembara. Sayembara tersebut berisikan siapa yang berhasil membunuh dan membawakan dirinya kepala Joko Umbaran, maka akan dijadikannya sebagai seorang pendamping. Saat itu, datanglah seorang pemuda yang bertugas sebagai penjaga kuda dan pencari rumput di kerajaan yang mengajukan diri untuk mengikuti sayembara tersebut. Pemuda tersebut adalah Damar Wulan. Damar Wulan dengan pergelutan yang sengit akhirnya berhasil menjatuhkan Joko Umbaran dan memenangkan sayembara. Dari kemenangan sayembara tersebut, Damar Wulan akhirnya menikahi Ratu Ayu Kencana Wungu dan juga menjadikan adik dari Ratu Ayu sebagai selirnya. Penggalan kepala Minak Jinggo diduga ditanam di sebuah candi yang saat ini dikenal dengan Candi Minak Jinggo dan terletak di Dusun Unggahan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Demikian kisah kiprah Ratu Kencana Wungu dan kisahnya dengan Damar Wulan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.